pengungkapan tindak pidana kasus perampokan uang nasabah senilai 350 juta ya. Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 12.30 siang di salah satu warung mie ayam Bakso Basdai pinggir jalan Kompa yang dialamatkan di Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi ya. Untuk korban atas nama B, usia 43 tahun. Kemudian untuk pelaku ya, pelaku kejadian kasus rampok uang nasabah 350 juta ini itu sebanyak 5 orang. Ulangi, 4 orang ya. 4 orang menggunakan 2 motor. 3 motor. Menggunakan 3 motor ya. Jadi 4 orang menggunakan 3 motor. Kemudian modus operandinya ya, dari korban atas nama B ya, pada hari Selasa sekira jam 12.00 pulang dari mengambil uang di Bank Mandiri KCP Cicuruk, Kabupaten Sukabumi dengan membawa ransel berwarna coklat hijau. Ini ranselnya ya, ransel yang digunakan untuk membawa uang sebesar 350 juta dan juga berisi juga satu unit handphone merek Infinix tipe Note 7 warna hitam biru, kemudian satu buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama korban, lalu berikutnya satu buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama korban dan satu buah KTP atas nama korban. Semuanya masuk di dalam tas ini ya. Kemudian korban setelah mengambil uang di bank kemudian mampir di warung mie ayam. Warung mie ayam di pinggir jalan raya di seputaran Parung Kuda. Lalu pada saat korban sedang makan di warung mie ayam, korban meletakkan ranselnya di bawah meja tempat korban makan ya, jadi di bawah meja. Kemudian para pelaku pencurian dengan cara tersebut melihat situasi sepi, tersangka atas nama M ini mengambil tas ransel korban. Kemudian M kabur menggunakan satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka K. Akibat dari kejadian tersebut, korban menderita kerugian sebesar kurang lebih 350 juta dalam bentuk uang cash. Bergerak dari kejadian tersebut, penyelidik dari Satreskrim Polres Sukabumi melakukan penyelidikan ya. Dari mulai penyelidikan di sekitar TKP untuk melaksanakan olah TKP, kemudian mencari saksi-saksi termasuk menghimpun semua rangkaian arus ya dari dan menuju TKP dari bank sampai dengan ke TKP mie, warung mie ayam ya. Kemudian hasil profiling didapatkan mengerucut ke dua motor yang dicurigai. Dari dua motor yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan penyelidikan yang lebih intensif ya. Kami meminta juga bantuan dari Jatandras Polda Jabar ya. Kemudian didapatkan tersangka pertama itu di daerah Bogor ya. Tersangka pertama di daerah Bogor. Dari tersangka pertama ini di daerah Bogor, ternyata di lokasi ditangkapnya tersangka pertama di daerah Bogor ini adalah tempat kontrakan. Tempat kontrakan para pelaku dan teman-teman pelaku di situ. Dan rupanya memang mereka sengaja mengontrak di situ, kemudian hari-hari mereka hunting ya. Nanti kembali lagi ke situ. Pada saat diamankan pelaku pertama di kontrakan, berkembang ke keterangan bahwa pelaku lainnya ada di beberapa tempat yang berbeda. Akhirnya dilakukan penyelidikan lebih intensif dengan bantuan dari tim Polda Jabar. Penyidik dari Satreskrim Polres Sukabumi berangkat ke Sumatera Selatan. Tepatnya di Ogan Komering Ulu ya. Di Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan berhasil diamankan satu orang pelaku lainnya. Karena pelaku tersebut pada saat ditangkap
di lokasi di Ogan Komering Ulu berusaha untuk melawan petugas, terpaksa diambil tindakan tegas terukur oleh petugas untuk mengamankan yang bersangkutan dan dibawa ke Polres Sukabumi. Bergerak dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dilakukan pengembangan pelaku yang lain ditangkap di Serang, Banten. Ya. Pelaku yang lainnya ditangkap di Serang, Banten. Kemudian di Serang, Banten itu berkembang ke pelaku lainnya di Cikarang, Bekasi. Dari Cikarang, Bekasi diamankan juga berapa orang pelaku? Satu orang juga. Kemudian terakhir diamankan di? Sudah semua ya, sudah semua dan diamankan ke Polres Sukabumi. Dari hasil penyelidikan dan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik opsional Satreskrim Polres Sukabumi, ternyata tim yang diamankan ini pernah juga melakukan kejadian hampir mirip serupa di wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 yang mana TKP-nya di seputaran Jalan Raya Cikidang Pelabuhan Ratu. Kerugiannya adalah yang bersangkutan berhasil mengamankan uang tunai sebesar 40 juta dan juga fotokopi sertifikat dan akta jual beli milik korban, dan itu barang buktinya kita amankan di tempat tinggal daripada para pelaku ini mengontrak. Dan kemudian dari data yang kita dapat, kita telusuri